Tim penggerak PKK Kota Administrasi Jakarta Utara melakukan pembinaan, supervisi, monitoring, dan evaluasi PKK kepada pengurus PKK Kecamatan dan Kelurahan di wilayah Kecamatan Pademangan. Wakil Ketua 1 TP PKK Kota Administrasi Jakarta Utara, Yeni Nursanti, bersama Wakil Ketua 2, Siti Nuraila, dan Wakil Ketua 3, Amini Suroto, dan jajaran terkait lainnya memantau sekaligus memberikan informasi seputar pengisian buku administrasi PKK mulai dari Pokja 1 sampai dengan Pokda 4 dan Kesekretariatan. Wilayah Kecamatan Pademangan sebagai lokasi kedua pembinaan SME PKK yang rutin diadakan setiap tahunnya. Kegiatan SME PKK bertujuan untuk meningkatkan pengetahuan dan pemahaman karakter PKK dalam hal tertib administrasi. Jelas Yeni Nursanti di Aula Kantor Camat Pademangan Selasa 22 Januari 2019. Sementara itu, Camat Pademangan, Mumu Mustahid, mengaku sangat terbantu dengan berbagai program PKK. Apa yang sudah PKK lakukan selama ini sangat luar biasa. Tim Liputan Kominfo TIK Jakarta Utara melaporkan.